Anggap Indonesia negara kedua, Luis Milla berharap Sintayong raih juara. Ivar Jenner resmi debut bareng tim senior FC Ultra. Insiden keributan di laga Myanmar kontra Singapura. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 mendapat dukungan penuh dari pelatih Persib Bandung, Luis Milla. Dalam konferensi pers usai laga Persib, Luis Milla Aspas berharap nasib timnas Indonesia di Piala AFF kali ini lebih baik, sebab Indonesia sudah dianggap sebagai negara kedua baginya. "Saya ingin melihat timnas Indonesia menjadi juara di Piala AFF dan saya akan sangat senang. Saya adalah pendukung Indonesia dan memiliki dua kesempatan bekerja di negara ini. Saya merasa senang dengan orang-orang yang ada di Indonesia dan saya adalah pendukung dari timnas Indonesia," ucap Luis Milla. Pemain keturunan Indonesia Jordi Amat mendapat pujian dari AFC setelah melakoni laga debutnya di Piala AFF 2022. Melalui akun Instagram resmi, AFC menyebut Jordi Amat merupakan pemain paling menonjol dan berhasil melakoni debut yang manis. Sebagaimana diketahui, Jordi berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai pemain jebolan Eropa. Kualitas pertahanan dan beberapa umpan kuncinya menjadi keuntungan tersendiri bagi Sintayong. Kondisi Pratama Arhan yang belum 100% pulih dari cedera membuat sang pelatih khawatir. Di laga kontra Kamboja, Arhan tak bermain penuh dengan diganti pada babak kedua. Pratama Arhan menyebut Sintayong tidak ingin memaksa dirinya lantaran memiliki riwayat cedera. Meski begitu, Pratama Arhan optimis tim pelatih pastinya sudah punya skema terbaik untuk menghadapi jadwal padat, sehingga dirinya memberikan kepercayaan penuh kepada tim pelatih apapun instruksi yang diberikan. Debut Jordi Amat di timnas Indonesia tidak terlepas dari sosok utusan khusus PSSI, Hamdan Hamidan. Usai laga, Jordi memberikan jersey debut kepada Hamdan Hamidan yang berjasa mengurus proses naturalisasinya tanpa kena lelah. Melalui unggahan Instagram, mereka berdua pun nampak berpeluk mesra. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Jordi untuk menjadi WNI memakan waktu yang tidak sebentar. Sepanjang tahun 2022, berbagai prosedur dilewati sebelum akhirnya memperoleh identitas WNI. Tiket laga lanjutan grup A Piala AFF 2022 yang mempertemukan timnas Indonesia versus Thailand sudah mulai dijual online. Laga itu bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 29 Desember mendatang. Terlihat beberapa kategori dijual dengan harga termurah Rp100.000 dan termahal Rp500.000. Nantinya diharapkan supporter bisa memadati Stadion GBK sebab kapasitas dibuka lebih banyak dari laga sebelumnya. Menghadapi Kamboja, supporter hanya diizinkan sekitar Rp30.000, sedangkan menghadapi Thailand mencapai Rp50.000. Situs resmi Liga Korea Selatan atau K-League menyoroti performa gemilang Asnawi Mangkualam dalam laga timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022. Pemain Ansan Greeners itu tampil selama 60 menit dan gemilang karena berkompetisi baik ketika skuad Garuda menyerang atau bertahan. Tercatat Asnawi memenangkan 67% duel defensif serta areal udara. Kemudian Asnawi membuat 1 sliding tackle, 3 intercept, dan sekali upaya serbuan. Performa timnas Indonesia kontra Kamboja di laga perdana Piala AFF 2022 mendapatkan tanggapan dari salah satu legenda skuad merah putih, Aji Santoso. Dalam konferensi pers usai laga lanjutan Liga 1, Aji Santoso menyebut bahwa ketiadaan kompetisi selama 2 bulan jadi penyebab utama hilangnya sentuhan para pemain. Pelatih asal Malang itu juga mengkritik keras kebijakan tes jangka panjang timnas Indonesia sebelum Piala AFF 2022 dimulai. Meski begitu, ia tetap mendukung skuad Garuda dan memberi saran, mungkin kalau ada turnamen kurang berapa minggu, pemain baru dipanggil. Sebelum menghadapi timnas Thailand, dijadwalkan bertemu dengan Filipina di penyisian grup A Piala AFF 2022. Pelatih Thailand Alexander Polking menegaskan timnya harus mengamankan 6 poin sebelum bertemu Indonesia, sebab hal itu menjadi modal langkah berikutnya bagi Polking. Pelatih berdarah Jerman Brasil itu juga mengaku telah mengamati strategi timnas Indonesia kala menang 2-1 atas Kamboja. Manu Polking berharap aneka sunya bermain baik seperti di laga perdana. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan mengungkapkan alasan timnas Indonesia harus menyewa pesawat untuk Piala AFF 2022.
Tuan Bule menyebut dengan menyewa pesawat maka skuad Garuda memiliki waktu yang lebih fleksibel. Sebab jadwal Piala AFF 2022 yang padat membuat waktu recovery juga terbatas. Selain itu, beberapa fasilitas yang diminta oleh skuad Garuda juga sudah disiapkan oleh PSSI. Harapannya agar Sintayong dan timnya bisa fokus memberikan yang terbaik pada Piala AFF 2022. Baik timnas Indonesia, Jordi Amat mendapat apresiasi dari media televisi di Spanyol. Dikutip dari akun Twitter @RTVEnoticias, televisi Spanyol RTVE Catalunya menjelaskan bahwa Jordi Amat memulai laga debutnya di timnas Indonesia. RTVE Catalunya juga membahas kiprahnya ketika memulai karir sepak bola. Media tersebut juga menyinggung klub pertama Amat di Espanyol U19. Berseragam timnas Indonesia, media tersebut memprediksi karirnya masih terus bersinar mengingat performa serta pengalamannya bermain di Eropa. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan optimistis timnas Indonesia bisa melanjutkan dominasinya ketika bertemu Brunei Darussalam. Maka lelaki akrab disapa Iwan Bule itu yakin skuad Garuda bisa pesta gol ke gawang The Webs, julukan timnas Brunei Darussalam. Keyakinan Iwan Bule tidak terlepas dari catatan pertemuan kedua tim yang lebih berpihak ke timnas Indonesia. Dari 5 pertemuan kedua tim di berbagai ajang, Garuda unggul 4 kemenangan dan hanya sekali kalah. Untuk itu, timnas Indonesia berpeluang menambah jumlah kemenangannya atas Brunei menjadi 5 kali. Beberapa tim grup B Piala AFF 2022 telah memainkan laga kedua mereka. Timnas Malaysia mampu mempertahankan puncak klasemen usai menggilas Laos dengan skor 5-0. Di laga lain, Singapura meraih kemenangan perdana usai mengandaskan perlawanan Myanmar dengan skor 3-2. Dengan hasil tersebut, timnas Malaysia berada di puncak klasemen dengan perolehan 6 poin. Diikuti Vietnam dan Singapura yang baru memainkan satu laga dengan raihan 3 poin. Sedangkan Myanmar dan Laos berada di posisi 2 terbawah usai gagal mendapatkan poin dari 2 laga yang dijalani. Pelatih timnas Myanmar Antoin Hei mengaku tak suka timnya bermain di lapangan sintetis usai menelan kekalahan atas Singapura. Sebab menurutnya kondisi lapangan dengan rumput buatan meningkatkan risiko cedera untuk para pemain. Di laga tersebut, pemain Myanmar Nanda Kiao juga diusir wasit usai diketahui memukul pemain Singapura Dur Muhammad Zahiran. Seuntang saja insiden itu mengundang keributan. Beruntung, wasit bisa meredakan ketegangan yang terjadi di atas lapangan. Indonesia terbilang cukup diunggulkan di laga kontra Brunei Darussalam, namun Astaya tetap tak mau meremehkan calon lawannya. Sintayong menyebut Brunei adalah tim kuat karena berhasil lolos ke putaran final Piala AFF 2022 setelah absen selama 26 tahun. Juru taktik asal Korea Selatan ini menegaskan jika Indonesia akan tetap tampil dengan penuh respek dan kerahkan performa terbaiknya. Lebih lanjut, Sintayong juga tak ingin jumawa soal berapa gol yang akan tercipta pada laga tersebut, mengingat gawang Brunei Darussalam menjadi lumbung gol selama gelaran Piala AFF 2022 bergulir. Gelandang timnas Indonesia U20 Ivar Jenner resmi debut bareng tim senior FC Utrecht. Pemain keturunan tersebut melakoninya dalam sebuah laga uji coba kontra Groningen. Pada laga tersebut, Ivar Jenner masuk pada menit ke-81. Meski menelan kekalahan, laga tersebut menjadi modal yang bagus untuk Ivar Jenner. Sebab sebelumnya, pemain berusia 18 tahun itu hanya menjadi bagian dari tim muda alias Jong Utrecht. Jika terus diandalkan klubnya, bukan tidak mungkin pengalaman Ivar Jenner akan mendongkrak kekuatan timnas U20 Indonesia di ajang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 mendatang. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.